Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dengan channel ini, Sahabat Berkah. Kali ini kami mau berziarah makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir di daerah Siib. Siib Ahmad Al-Muhajir ya, di kota Sewun, dekat Tarim. Ayo kita ke makamnya dulu. Sekarang masih di bawah, makamnya masih di atas sana. Oh, makamnya di atas, nah, di atas, nah, yang putih-putih itu paling atas sama kami di sana. Sekarang kita mau ke atas dulu. Ya. Nah, sekarang kita lagi menuju ke atas ke makamnya Imam Ahmad Muhajir. Tapi sebelumnya ke Imam Ahmad Muhajir, di sini ada makam, tapi nggak bisa kita video karena banyak perempuan. Itu nih kita video dari luar aja, atas gubahnya aja. Tuh. Tapi kalau kita dalam banyak perempuan, nggak bisa. Ini makamnya siapa, Ustaz Jakaria? Al Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, itu katanya dijulukin Imam Ahmaden. Benar, Ustaz? Iya. Apa ya alasannya, Ustaz? Karena di sini ada dua kuburan yang bernama sama-sama Ahmad. Oh, dua kuburan sama-sama namanya Ahmad. Yang satu di bawah Imam Ahmad Al Imam Ahmad bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Oh, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ini kuburannya di bawah. Tadi mau masuk nggak bisa karena ada banyak perempuan, karena nggak boleh juga, ada adab-adabnya di sini gitu. Sekarang kita mau ke atas no makamnya no Imam Ahmad Al-Muhajir, ketuanya para Alawiyin, datuk semua para Alawiyin Imam Ahmad Al-Muhajir, ya kan, Ustaz? Tuh kita lagi menuju tuh ke atas, pemandangan dari atas. Dari anak kecil nih kita ajak ngobrol dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isma kemana? Ahmad. Muhammad. Ayo gue bilang tak? Atuib. Min hina? La, tri. Min sari ya, Masya Allah. Perana? Ya dah. Pelan-pelan kita naik ke atas. Terus ada apa lagi, Ustaz? Di ini gelap ya. Banget nih, kita malam ini di sini nih, jam sekitar jam 8 enggak sih, jam 10 malam. Tadi di sini juga kita habis buka puasa bareng, bukber lah ibarat kata. Di Husaisa dari Hauto sih berjalan tadi sebelum maghrib. Alhamdulillah keburu 10 jam 6 kurang 10 menit nyampe sini. Bisa bukber di situ, di musolahnya itu yang banyak lampu-lampu itu, musolahnya itu bagus banget ya. Allahumma sholli Muhammad emang. Tuh di sini nih kalau nggak gelap ini semuanya rumput-rumputan ini. Maksudnya terpihara, banyak hijau-hijauan di sini. Di Aman kan jarang hijau-hijauan. Nah, sekarang mesti naik. Itu mesti jauh banget itu, capek. Ya Allah. Ini apa nih tangga belok ini, Ustaz? Oh. Ada dua jalan. Ada dua jalan, Ustaz. Ini kemana, Ustaz? Kita kemana, Ustaz? Ke sini dulu. Ya udah. Tuh gelap banget ya. Lu maafin ya. Enggak pakai HP kentang, bukan HP bagus. Udah, lihat belakang aja dah, biar bagus. Biar ada yang bisa dilihat. Tuh, Ustaz Jakaria sampai enggak kelihatan tuh saking gelapnya tuh. Ya, bismillah. Bismillah. Nah, ada orang ya, Ustaz ya? Nah, ini udah sampai nih. Nah, ini makam. Oh, jadi ada dua jalan, bisa naik dari situ, bisa naik dari sini. Gitu, Ustaz. Oh. Tuh, ada orang tuh di atas itu. Hei. Ini apa, Ustaz, lubang? Maksudnya lubang apa, Ustaz? Ini bukan sembarang lubang. Apa? Bukan sembarang lubang maksudnya? Iya. Jadi seandainya ada orang yang meminta pergi untuk ke Tarim, jadi diriwayatkan bahwasanya kalau ente mau manggil teman ente mau ke Hadramaut, ente bisa memanggilnya di sini. Dan di bawahnya itu diriwayatkan ada apa namanya Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Bahwasanya beliau langsung mengamini. Mengambil apa? Mengamini. Oh, mengamini. Oh, jadi kalau kita berdoa, pala kita dari dalam nih keluar gitu. Nyebut nama
Nah, nyebut nama contoh yang di keluarga kita di Indonesia, siapapun orangnya, insya Allah bisa datang ke sini kemungkinan besar. Itu yang ngaminin siapa tadi? Al-Qutub Habib Soleh. Al-Qutub Habib Soleh. Al-Hamid. Tanggul. Oh, Tanggul. Tuh, Indonesia masya Allah juga wali-walinya. Ayo deh, kita masuk ke dalam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berziarah di tempatnya Al-Maqam Al-Qutub Ilallah Ahmad bin Isa. Semoga makbul, doakan semoga bisa kembali berziarah ke sini lagi. Nih, sebelum diakhiri kita lihat pemandangan dulu dari atas. Dari atas bersama Ustaz Zakaria. Ayo Ustaz ya. Ini Ustaz ini. Ini ustadznya dari Jakarta, Kebon Jeruk, kenalin. Tuh dari atas tuh. Udah dulu dah ya. Kembali lagi nanti di channel di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.